Good morning, Nesk. Good morning. Yuk, di pagi yang cerah ini, aku mau ajak kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Haleluya Tuhan. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpul kami kembali pagi ini untuk beribadah Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama puji Tuhan yang terhebat.
dekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agung dan namamu, Kau bebas dalam belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Atau keluarga dekat teman-teman. Tapi teman-teman, kita sama-sama ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu siap mendengar setiap keluhan hati kita. Ada satu pribadi yang selalu siap memeluk kita ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya.
boleh sama-sama beribadah Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan, meskipun kami terbatas dalam tempat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap dari kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman yang dibagikan boleh menjadi berkat dan menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan Next Gen, rekan-rekan muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada minggu pagi ini Celina bisa ketemu dengan kalian lagi. Ya, meskipun kita masih harus berjumpa lewat online, tetapi kita mau tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Celina akan bacakan ya. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Celina rindu memberikan tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, fighting the good fight. Ya, kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bulan ini kita merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Nah, apa yang biasanya identik dengan 17 Agustus? Mungkin ada teman-teman yang menjawab upacara. Celina sudah lama sekali nggak ikut upacara ya. Tetapi kita mau belajar mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan meskipun nggak ikut upacara. Nah, apalagi yang identik dengan 17 Agustus? Mungkin ada teman-teman yang menjawab ya lomba 17-an ya. Nah, Celina juga pernah. Dan dulu waktu kecil sering sekali ikut lomba 17 Agustus ya. Ada lomba balap karung, bawa kelereng, tangkap belut ya, makan kerupuk dan semua ya, lomba-lomba yang begitu seru, begitu asik gitu ya, kita mainkan bersama. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, sebenarnya kita juga sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Dia sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, kita berada di garis start, ya, sebuah perlombaan di dalam kehidupan kita. Nah, perlombaan atau pertandingan apa? Seperti yang sudah kita baca, ini adalah pertandingan iman. Ya, 1 Timotius 6 ayat 12 tadi juga ada di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya, Rasul Paulus mengingatkan ketika dia mencapai garis akhir, dia berkata, "Aku telah memelihara iman." Jadi, dari start sampai finish itu adalah sebuah pertandingan iman. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengikuti satu pertandingan atau perlombaan. Nah, apa saja itu ya? Yang pertama, tentu aturan pertandingan. Tidak ada satu cabang olahraga apapun yang dilombakan yang nggak punya aturan. Ya, sedangkan kita main game yang just for having fun, dalam game tersebut pasti ada aturannya. Apalagi dalam pertandingan yang sudah tingkat internasional seperti Olimpiade barusan, pasti ada aturannya. Demikian juga di dalam pertandingan iman, tentu ada aturannya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kenapa sih Tuhan itu memberikan peraturan ya, dan peraturannya ini pasti adalah firman Tuhan. Kenapa Tuhan kasih peraturan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Nanti teman-teman bisa baca di pasalnya Mazmur, pasalnya yang ke-105 ya. Baca keseluruhan pasal itu, kalian akan menemukan kenapa sih Tuhan itu kasih aturan di dalam kehidupan kita. Nah, coba bayangkan kalau satu pertandingan atau perlombaan, apalagi yang sudah tingkat internasional, itu nggak pakai aturan. Main sebebas-bebasnya, main sakarepmu dewe. Ya, kira-kira seperti apa?
tentu itu adalah satu pertandingan yang kacau balau, ya, pertandingan yang susah menentukan pemenangnya karena nggak ada peraturannya, ya. Nah, sama di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan nggak buat peraturan di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan nggak kasih firman Tuhan yang mengatur, yang seolah-olah membatasi kita supaya on the track, kita akan pasti mengalami yang namanya kekacauan. Kita nggak bisa menikmati sukacita, nggak bisa menikmati berkat Tuhan, kita nggak bisa menikmati kemenangan. Karena hidup ini nggak diatur sama Tuhan. Kita hidup sebebas-bebasnya, sekehendak hati kita sendiri. Ya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan peraturan firman Tuhan itu pasti untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak di antara kita yang merasa aturan firman Tuhan itu berat, ya. Jadi orang Kristen tuh susah, jadi orang Kristen tuh nggak enak, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa bebas seperti dulu waktu belum percaya Tuhan, dan banyak lagi alasan yang kita ungkapkan karena kita merasa firman Tuhan itu berat. Tetapi coba kita renungkan kembali. Berapa banyak kekacauan, ya, atau apapun yang kita anggap kacau di dalam kehidupan kita itu karena kita nggak taat peraturan. Coba diingat-ingat lagi. Hidup kita yang rumit ini, ya, kita rasa begitu rumit, bukankah karena sebagian besar karena kita nggak percaya Tuhan dan kita melanggar aturan-aturannya Tuhan, ya. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu baik dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan kebaikan. Kita nggak percaya kalau Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk kebaikan kita, sehingga kita melanggar. Dan yang terjadi adalah, ya, yang rumit tadi, yang mess di dalam kehidupan kita yang kacau itu semua karena kita nggak mau diatur, ya, dan kita merasa aturan Tuhan itu berat. Sekali lagi Celina ingatkan buat kita semua bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang fair, Tuhan yang adil, ya. Dia memberikan peraturan buat kita itu pasti untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tak pernah sedikit pun Tuhan itu mengharapkan kita jadi orang yang gagal, orang yang jatuh. Tuhan mau kita semua mengakhiri pertandingan ini sebagai seorang pemenang, ya. Karena itu mari coba mulai dibaca lagi Alkitabnya, direnungkan, ya. Dan Celina percaya ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dari situlah iman kita timbul, kemudian ada kerinduan, ada kemauan, ya, untuk kita mentaati aturan Tuhan, sebab kita sudah menemukan bahwa aturan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, itu pasti dalam pertandingan, seseorang yang mengikuti pertandingan itu pasti melewati proses yang namanya latihan, ya, latihan yang penuh kedisiplinan dan komitmen. Nah, di balik medali emas yang kemarin berhasil didapatkan oleh Gracia dan Apriani, ya, tentu itu ada sebuah proses yang tidak semua dari kita lihat, ya. Nggak semua dari kita itu mengikuti proses yang dijalani mereka, ya. Kita taunya mereka menang, ya, mereka bertanding, mereka luar biasa, ya, sampai semua kalangan siapapun itu kayaknya pasang di story, di Instagram, semua bersuka cita. Kayaknya kemenangan dua orang ini adalah penghiburan bagi seluruh bangsa kita, ya, di tengah pandemi ini, ya. Tapi percayalah, di balik semua sukacita kemenangan itu ada latihan, ya. Ada proses, ada kedisiplinan yang mereka jalankan. Mereka bukan orang yang baru sebulan kemarin bisa pegang raket, bisa pukul bola dengan baik, ya. Mereka adalah orang yang sudah bertahun-tahun dilatih. Orang-orang yang sudah expert karena mereka apa? Ya, dilatih, ya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, ya, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu juga melatih kita, ya. Seperti yang tertulis di dalam Hosea 7 ayatnya yang ke-15, dikatakan di sana Tuhan itu melatih dan menguatkan kita, ya, memberikan kita kemampuan sehingga kita menjadi seseorang yang ahli dan terampil. Nah, kita dilatih pakai apa supaya iman kita bisa berkembang? Tentu kita dilatih dengan persoalan, kesulitan, masalah, pergumulan, ujian di dalam kehidupan kita, ya. Semuanya Tuhan izinkan
untuk mengembangkan iman kita, untuk mendewasakan iman kita, melatih supaya iman kita itu bertumbuh, ya, iman kita kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau, ya, dalam pertandingan ini, dalam proses latihan ini, ya, kita nggak terus jadi anak-anak Tuhan yang berhenti di satu level saja. Tuhan mau membuat kita atau mengajak kita terus maju, sehingga sampai waktunya tiba kita dapat mencapai garis finish itu dengan baik, ya, dengan berkemenangan. Karena itu jangan hindari yang namanya proses atau latihan, ya. Mari kita ikuti setiap latihan, setiap proses dengan penuh komitmen, dengan penuh kedisiplinan. Memang latihan tuh nggak enak, ya. Gak boleh begini, gak boleh begitu, kita harus diet dan sebagainya supaya kita punya tubuh yang fit, tubuh yang sehat, sehingga kita bisa bertanding dengan baik. Kita harus mengesampingkan keinginan atau kesenangan kita, dan banyak lagi. Proses tuh gak enak, ya. Yang namanya masalah, kesulitan, pergumulan tuh gak enak, tetapi itu melatih iman kita. Sehingga kita juga jadi anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang terus bergerak maju, anak Tuhan yang gak numpang, ya, numpang apa? Numpang doa sama orang lain, titip doa sama orang lain, tolong doakan aku, tolong doakan pergumulanku. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang dewasa, yang mandiri, yang mau dilatih, ya, yang jadi kuat di dalam latihan itu. Otot-otot kita, otot-otot rohani kita dikuatkan lewat setiap masalah, lewat pergumulan yang kita hadapi. Ya, jadi jadilah anak Tuhan yang kuat, jangan hindari yang namanya latihan, itu menguatkan iman kita, mengembangkan iman kita, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, waspadai yang namanya penghalang, ya. Kalian bisa baca nanti di Ibrani pasalnya yang ke-12, di situ ada satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita ini bertanding dengan menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi, ya. Jadi pasti ada yang merintangi kita untuk mencapai kemenangan. Kalau dosa, dosa itu menggoda kita setiap hari, ya. Sudah nggak usah dibahas lagi, kita harus tahu bagaimana caranya menaklukkan keinginan-keinginan dosa itu, ya, bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Nah, kalau sudah digoda oleh dosa setiap hari, jangan ditambahin lagi dengan yang namanya beban, ya. Dosa itu loh sudah mengganggu kita setiap hari, sudah berusaha menjatuhkan kita, membuat kita berhenti, ya, nggak pingin mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Jangan ditambahin lagi dengan yang namanya beban. Beban itu apa? Ya, beban itu bukan dosa sih, tetapi semua yang tidak membangun dan sebenarnya tidak perlu kita lakukan, ya. Itu hanya membuat kita semakin berat, ya, untuk melangkah, semakin berat untuk menyelesaikan pertandingan kita, ya. Karena itu, mari tanggalkan semua yang menghalangi, semua yang merintangi kita, sehingga kita bisa bebas bergerak maju, ya, menyelesaikan pertandingan kita. Berikutnya, iman kita itu patut diperjuangkan, ya. Iman kita itu patut diperjuangkan. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24, ya. Juga bisa nanti teman-teman baca di Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Dikatakan di situ, masuklah melalui pintu yang sesak, ya. Rasul Paulus juga ngomong tadi di 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, dikatakan bahwa dalam satu gelanggang pertandingan itu semua orang berlomba tapi hanya satu orang yang menang. Bukan berarti perlombaan kita ini sia-sia loh, buat apa, ya? Sudah berjuang mempertahankan iman, toh nanti yang menang mungkin bukan saya, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah kita ini harus memperjuangkan, ya, bahwa kemenangan ini tidak mudah, ya. Karena itu kita harus berjuang. Masuk pintu yang sesak, kita harus berjuang, ya, memperjuangkan iman kita, ya. Nah, ini bukan waktunya buat rekan-rekan muda ini santai, ya. Enggak memikirkan hal-hal rohani. Kalian mungkin berpikir hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Jangan tambahin beban pikiranku lagi dengan memikirkan hal-hal yang rohani. Celina minta maaf, mungkin itu pemikiran yang keliru.
justru kita bisa kuat, ya, kita bisa menjalani hari-hari yang sulit ini kalau rohani kita juga kuat, ya. Hari-hari ini bukan waktunya kita santai, bukan waktunya nanti-nanti saja kita baca firman Tuhan, nanti-nanti saja kita doa, nanti-nanti saja kita menyembah Tuhan, bukan. Sekarang saatnya, ya, sebab kita pasti kalau baca firman Tuhan kita justru akan memasuki masa-masa yang semakin sulit, semakin sukar. Karena itu kalau kita nggak mulai dari sekarang, wah kita akan jauh sekali tertinggal, ya, kita akan berat menyusul, ya, pergerakan dari rekan-rekan atau teman-teman rohani kita. Karena itu rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ini waktunya untuk mengencangkan imanmu, ya, fasten your seat belt, ya, kita mau naik semakin tinggi. Karena itu kencangkan, ya, kencangkan doa, kencangkan baca firman Tuhan, kencangkan bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini Celina diingatkan oleh seorang rekan hamba Tuhan yang berkata, semua sekarang dipersulit, ya, kita nggak bisa kumpul-kumpul, kerja dibatasi, semua dibatasi, bahkan ibadah juga dibatasi. Apa maksudnya Tuhan dengan semua keterbatasan hari-hari ini? Adalah hubungan pribadi. Ya, ketika kamu nggak bisa ke gereja, nggak bisa berdoa di gereja, yang Tuhan mau adalah kamu membangun hubungan pribadi. Ya, ini perjuangan kita, ini iman kita yang harus kita perjuangkan. Ya, ketika semua terbatas, kita mau tetap memakai segala cara untuk tetap connect sama Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, ya, setelah beberapa poin yang sepertinya ini melelahkan, kita akan masuk bagian yang teman-teman tunggu-tunggu, teman-teman senang dengan bagian ini, yaitu yang namanya hadiah, ya, seperti kemarin Gracia dan Apriani dapat medali emas setelah perjuangan mereka itu begitu terasa begitu worth it, kan. Nah, sama dengan kehidupan kita, ya, bagian yang ditunggu-tunggu, ya, adalah hadiah sebuah mahkota, ya, mahkota kehidupan. Banyak sekali dicatat di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu bukan manusia yang seringkali lupa memberikan apresiasi. Tuhan kita itu selalu appreciate dengan apapun yang usaha, apapun yang kita lakukan, ya. Nah, sebab Tuhan memberikan penilaian bukan bagaimana kita memulai pertandingan kita. Tuhan menilai berdasarkan bagaimana kita menyelesaikan pertandingan kita. Mungkin ada di antara rekan-rekan Next Gen yang baru menyadari, oh, ternyata aku sedang di dalam gelanggang pertandingan, ya. Ada yang baru sadar setelah dengar firman Tuhan ini, no problem, ya. Kapan kamu sadar, kapan kamu bangkit, kapan kamu memulai, itu enggak masalah bagi Tuhan, ya. Yang nanti dinilai Tuhan itu adalah bagaimana kita mengikuti proses, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Karena itu, mari, ya, tetap semangat. Walaupun kita mungkin merasa ini telat C buat memulai, no problem, ya. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mendampingi kita, Tuhan akan menolong kita, dengan anugerah-Nya kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, ya. Nah, Celina ulang lagi bahwa Tuhan itu bukan manusia yang seringkali lupa apresiasi, ya. Tuhan kita menyediakan upah, menyediakan hadiah, ya. Hadiahnya itu mahkota, ya. Di firman Tuhan dicatat banyak, ada beberapa, ya, ada beberapa mahkota yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ada mahkota kebenaran buat mereka yang selama hidup di dunia ini mentaati peraturan Tuhan. Ada mahkota kemuliaan bagi mereka yang memberikan hidupnya dengan kasih, dengan penuh rela, mau melayani Tuhan, melayani sesama, memberikan hidupnya berdampak bagi banyak orang. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada mahkota abadi, ya, bagi mereka yang bertahan, bagi mereka yang memperjuangkan, bagi mereka yang setia di dalam iman kepada Tuhan. Kemudian ada mahkota sukacita, ya. Selama hidup di dunia ini banyak air mata yang kita teteskan, ya. Semua itu diperhitungkan Tuhan, ya. Mengikut Tuhan ini memperjuangkan iman memang tidak mudah, ya. Ada kalanya kita merasa begitu rapuh, begitu lemah, ada kalanya kita gagal, kita meneteskan air mata, Tuhan, sungguh berat, enggak
rasa-rasa nggak mampu lagi. Tetapi ingat, setiap air mata akan diganti oleh mahkota sukacita yang dari Tuhan, ya. Kemudian ada mahkota kehidupan bagi mereka yang mati bagi dirinya sendiri di dunia ini, bagi mereka yang rela, ya, melepas kesenangan pribadi, melepas kepentingan pribadi, dan memberikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, mati bagi dunia ini. Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari-hari ini merasa, wih, kok berat ya, pertandingan ini berat, race ini begitu berat, gelanggang pertandingan ini tidak mampu saya selesaikan. Kabar baiknya, we are in the same race, ya, bukan in the same boat. Ini in the same race gitu ya. Sama-sama di dalam gelanggang pertandingan, semua orang sedang berjuang, semua orang sedang bergumul. Hey, bukan kamu aja yang sedang berjuang ya, semua orang sedang bertanding ya. Karena itu jangan menyerah. Don't give up ya. Meskipun kita belum tahu dan kita enggak bisa lihat di mana garis finishnya, itu bukan urusan kita, di mana garis finishnya. Bagian kita adalah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, ya, terus bergerak maju. Apapun cerita hidup kita, mungkin penuh dengan kesulitan, banyak dramanya, ya, banyak air matanya. Tetapi kalau kita menjalani cerita kehidupan kita, kalau kita menyelesaikan pertandingan iman kita ini bersama dengan Tuhan, akhirnya pasti happy ending. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Selesaikan pertandinganmu, fighting the good fight. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menempatkan kami dalam satu gelanggang pertandingan iman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan melatih kami Tuhan, Engkau yang akan menolong kami menyelesaikan setiap pertandingan hidup kami dengan baik. Tuhan tolong kami, biarlah kami hari-hari ini memakai waktu-waktu kami untuk semakin mendekatkan diri, membangun hubungan yang pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kami tahu itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak Next Gen yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.